Setelah hilang selama 8 bulan, akhirnya puing-puing heli Mi-17 yang hilang pada 28 Juni 2019 di Pegunungan Bintang, Papua, ditemukan pada 11 Februari lalu. Selanjutnya pada 14 Februari kemarin, tim evakuasi berhasil menuju lokasi puing dan menemukan 12 orang jenazah. Proses evakuasi terhadap 12 orang jenazah yang merupakan korban jatuhnya heli Mi-17 milik TNI Angkatan Darat di Pegunungan Mandala, Distrik Oskop, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Pangdam 17 Cendrawasih Mejen TNI Herman Asaribab mengapresiasi semua pihak yang telah membantu TNI dalam proses penemuan dan evakuasi jenazah para korban penumpang heli Mi-17. Oke, terima kasih untuk masalah evakuasi yang pertama. Mengucapkan terima kasih untuk dukungan dari seluruh komponen, baik unsur TNI dan Polri, kemudian masyarakat. Evakuasi mulai dilaksanakan setelah kita ketemu pada hari Jumat. Sebelumnya sudah ada informasi, kemudian naik untuk mencari titik koordinat yang dilaporkan, dan kami melihat memang di situ ada serpihan dari pesawat heli, sehingga mulai dilakukan evakuasi sejak hari Sabtu, dan saat ini kita sudah bisa laksanakan penerangan. Tim evakuasi mulai dilaksanakan sejak hari Kamis, dan hari Jumat, dan hari ini baru bisa karena tim masuk sampai ke TKP dari titik daerah persiapannya menuju ke TKP kurang lebih 5 jam. Sehingga mereka bermalam, tadi hari ini baru bisa dievakuasi, dan tim itu sementara masih biasa karena sudah close, kurang lebih 29 orang. Dan sekarang kita sudah bisa saksikan, saya atas nama pimpinan TNI dan Polri mengucapkan terima kasih dari seluruh komponen yang mendukung, baik di Kabupaten Pegunungan Bintang, Bapak Bupati, beserta masyarakat, dan unsur TNI Polri yang berada di sana, sehingga kita bisa melihat jenazah sudah tiba di sini dalam keadaan yang baik, kita bisa melaksanakan kegiatan pemeriksaan selanjutnya dan persiapan untuk dia dikirim ke keluarga masing-masing. Secara khusus, Mayjen TNI Herman Asaribab juga menyatakan rasa bangga dan hormat kepada para prajurit TNI dan Polri yang telah bekerja keras tanpa mengenal lelah untuk merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan proses SAR dan evakuasi di medan yang sangat ekstrim. Dengan penemuan lokasi jatuhnya Mi-17, Kodam 17 Cendrawasih telah memastikan 12 orang jenazah penumpang heli oleh tim evakuasi yang dipimpin oleh Dandrem 172 PWY Kolonel Infanteri Binsar Sianipar. Jenazah korban ditemukan di sebuah lereng tebing pada ketinggian sekitar 12.000 kaki di gugus Pegunungan Mandala, Kabupaten Pegunungan Bintang. Hingga saat ini seluruh jenazah telah berada di Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan identifikasi jenazah oleh tim DVI Polda Papua dan Kesehatan Daerah Militer 17 Cendrawasih. Tim Liputan Para-Para TV ID mengabarkan.